Halo teman-teman, selamat datang di Jagat Reptil. Salam Brotherhood buat semuanya. Oke? Say. Saya sekarang sudah ada di Gunung Berapi. Di belakang saya ada Gunung Berapi dan di bawah saya persis itu adalah bunker Kali Adem yang dulunya menelan dua orang korban jiwa yaitu relawan. Mereka di saat Gunung Berapi erupsi, mereka masuk ke bunker ya karena dari sini jauh sampai ke daratan, ke bawah. Mereka berinisiatif untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam bunker dan ternyata di bunker sendiri mereka terpanggang hidup-hidup. Turut berduka cita untuk para korban yang ada di bunker ini dan juga semua akibat Gunung Berapi. Oke, di sini saya tidak akan ngonten misterius, tapi saya akan ngonten melepaskan atau merilis Reticulatus Python yang dibawa oleh teman saya Basio Adventure. Dan juga jangan lupa di-subscribe Basio Adventure. Nah, oke, sembari menunggu dia datang ke sini, saya akan sedikit ya mereview bunker yang ada di Gunung Berapi. Oke? Mungkin cukup. Kita akan langsung ke bunkernya. Sambil tadi kita sudah lihat bunkernya kan, sedikit review. Sekarang tinggal nunggu Basio. Masih bawa apa, bro? Sudah. Kondisi sudah. Wis tekan jare mau. Suwe banget. Nah, iki wong iki. Halo, Mas.
Maaf Mas, lama tadi macet di jalan. Macet opo nih? Rane kata macet iki. Macet tadi lho, ada truk gitu. Truknya Bu Jepal ya? Iya. Nah, ini teman-teman, teman saya Basio Adventure. Piye ini acara piye? Ini tadi kemarin kan saya rescue ular. Oh, sing di videomu kae. Iya, rescue ular reticulatus atau sanca kembang. Nah, rencana kita mau rilis. Mikirnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa di sini malah. Di sini malah banyak hutan jadi ya enggak banyak pemukiman juga jadi. Bukane apa wae akeh wong dodolan. Kan kita ya? Di iya ada. Rana apa rana? Sana aja. Yo, yo, dah teman-teman. Nah ini Basio Adventure, jangan lupa di subscribe ya. Kita mau lepaskan reticulatus python yang sudah dieksekusi kemarin kan di rumah warga, di channelnya dia tapi bukan di saya. Oke, ayo langsung gas. Yuk, gas. Saya masih di dulu ya. Nah, ini bro, tempatnya. Kita ke sana aja lah. Yuk. Oke, teman-teman. Kita nggak tahu nih reticulatus berapa. Kayaknya gede, kita mau, aduh, mau rilis di seberang sini. Rono? Iya, sana aja. Yuk. Soalnya dia yang tahu sini. Oke? Capek. Oh, nah. Masih jauh. Lumayan. Ya, berapa menit lagi mungkin. Hah? Berapa menit lagi mungkin. Lepasnya di mana sih? Di hutan-hutan rimbun atau di semak-semak belukar? Di semak-semak belukar bisa, di hutan rimbun bisa. Oke, berarti sekarang ke semak-semak belukar ya? Iya. Kalau nggak jauh ya semak-semak belukar nanti. Soalnya kan ini kita udah naik terlalu jauh dari bunker soalnya mas. Iya, iya makanya itu. Oke, lanjut aja. Yuk, ayo langsung. Kalian nanti kita review dikit tentang retiknya. Dan maaf melewati batas pengunjung, maaf banget. Ularnya mana? Ini mas. Keluarkan, kita lihat dulu. Kamera agak dekat nggak apa? Nah yuk, keluarkan, keluarkan. Kita lihat ularnya seperti apa. Tapi mau pakai kantong nggak? Kantong. Ya udah ini pas. Ah ini ularnya. Oh masih baby. Masih baby. Masih baby up. Dan ekornya buntung. Tumpul. Lumayan kalau tergigit ular ini lumayan sakit lah. Nah, ini ularnya. Kita akan rilis di sekitar sini dan ini adalah jenis reticulatus python atau sanca kembang. Atau sanca Jawa atau sanca apa sih? Sanca di Jogja bahasanya? Kalau Jogja sanca kembang. Oh, sawah kembang. Sawah kembang. Sawah kembang. Kita akan rilis kalau ini kisaran mungkin 1 meteran. Nah, ini kita akan rilis di seputaran sini. Kita akan rilis langsung dari sini, Mas. Iya, benar. Loh, kok malah menghampiri saya? Enggak apa-apa, Mas. Biarkan dia jalan-jalan. Thank you.
tadi kita sudah melepaskan satu ekor reticulatus python. Iya. Biar lebih aman lah di sini. Iya, aman pastinya kalau di sini. Oke, mungkin cukup video di konten hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Share ke teman-teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kita tahu. Dan jangan lupa subscribe channelnya Basio Adventure. Basio Adventure nanti ada di kolom deskripsi. Oke, saya Jagat Reptil. Saya Basio Adventure. Undur diri, thank you for watching.